Buka semula ruangan komen Instagram, isteri Hakim Rusli kembali dihenyak netizen. Sejak menanggalkan tudung sejak 1 Syawal lalu, isteri kepada Hakim Rusli, Anes Sofengnya dilihat memilih untuk menutup ruangan komen di Instagramnya. Namun baru-baru ini, Anes kembali membuka ruangan komen di platform media sosial berkenaan susulan kemas kini terkini dan muat naik sekeping gambar baru. Begitupun, keputusan untuk membuka ruangan komen menyebabkan Anes kembali dihujani kritikan daripada netizen. Meninjau ruangan komen, Anes sekali lagi dihenyak kritikan, selain menerima nasihat dalam kalangan pengikutnya. Masa pakai tudung cantik. Mungkin sebab dah buka, seri tu dah hilang. Nampak macam entah tak tahu nak cakap. Ada juga yang komen tak pakai tudung tak apa. Tak lawa pun bila tak bertudung, macam serabut je tengok muka dia. Rambut tak kemas sangat. Terdahulu, Anes bertindak memadam foto di Instagram. Hal tersebut mencetus tanda tanya dalam kalangan peminat sehingga dia memuat naik gambar tidak berhijab. Anes dan Hakim mendirikan rumah tangga pada 19 November 2021. Subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.